putih coklat, putih putih itu. Oh iya mas bro, mbak bro, balik lagi dengan kita Cah Luwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang posisi kita Cah Luwe ada di landmarknya Malang, jalan utamanya, yaitu kita ada di Jalan Soekarno Hatta. Ada apa di Suhat ini? Nah, kita mau mereview salah satu kuliner yang istilahnya bikin seger di tenggorokan. Kita bakal mereview salah satu kuliner yaitu es teler atau es dan es campur. Kita bakal mereview salah satu minuman es teler dan es campur. Di sini sudah terkenal banget dan ruame banget. Cus, kayak orangnya sudah persiapan ya. Kita harus pesan cepet-cepet. Oke, kita bakal masuk. Oke, cus. Seruput mas bro, semelipir, masuk. In December when I wake up, can I wake you up? You know that I ask for your everything I need at tonight. In December, it will be alright. And when I wake up, can you please light up of what's beneath? 'Cause you're everything I need at tonight. In December, it will be alright. Es teler habis, tapi es campurnya enak. Kita pesen yang coklat dan yang putih. Coklat putih. Ini es campur ya? Es campur. Heeh, yang ada alpukatnya itu es teler. Es teler. Oke. Es telernya habis. Dua es campur. Berarti ada cincau juga enggak ya? Ada cincau. Es telernya habis. Terdiri dari apa? Oh, kain deh, kain. Terdiri dari pokatnya habis. Oke, ini. Bro. Seruput. Seruput Mas Bro. Seruput Mas Bro. Oke mas bro, ini kita tadi sudah pesan yang es campur selera anda, es selera anda, ya. Nah, namanya es selera anda. Ini benar-benar selera anda. Anda punya selera? Selera anda. Anda punya selera? Selera anda. Iya. Jadi ini ruame banget, rame banget. Dan uniknya itu pas kita datang, yang kita anggap lalat itu ternyata tawon mas bro. Tawon. Berarti identik kalau tawon berarti gulanya asli, bukan bukan gula buatan. Itu gula atau madu tadi? Gula. Air gula ya. Air gula. Jadi ini kita sudah pesan dua. Ini es campur. Sayang ini banget. Campur kita sayang maunya es teler. Es teler itu komplit lah. Ada parutan kelapa sama alpukatnya. Nah, yang paling juara di sini tuh es telernya yang ada alpukatnya. Cuman sayangnya es teler ya. Cuman kita kesiangan. Sekarang terlalu ramai jadi kehabisan. Ini kita ngambil es campur. Nah, di es campur sendiri ini terdiri dari ada kelapa, parutan kelapa, kelapa muda, kelapa muda bro. Di sini aku pesen yang coklat, bukan aku pesen yang putih. Aku yang putih. Terus ada dawet, ada oh ya dawet. Dawetnya bro ya, ada dawetnya bro. Cendol dawet lagi pak. Ada apa? Cincau, cincau, cincau. Cincaunya juga. Cincau. Terus ada dawet pink. Terus ada tape. Oh tape? Ada tapenya juga bro. Tape. Ada tape. Terus ada agar-agar. Agar gerijo. Sayang banget kita nggak dapat alpukatnya loh. Kita nggak dapat es teler karena alpukatnya habis loh. Sayang banget, very very sayang. Oke, ini untuk satu porsi sekitaran harga 10.000 mas bro. 10.000 lah. 10.000. Oh 10.000. Oke. Soalnya Bung Andre yang pernah kesini, merekomendasikan. Rekomendasi dan ini benar-benar recommended banget kalau kalian lagi ke Suhat tepatnya. Belum Bismillah. Belum Bismillah, langsung serupa. Sorry. Untuk belum mampu. Berdoa dulu. Oke. Berdoa dulu. Abis selak leleh, ya. Keburu leleh, kita keburu langsung, leleh, kita langsung icip-icip. Langsung seruput mas seruput, bro. Mas bro. Iya, seruput. Jargon baru ya. Jargon baru pak Iwa. Pokoknya minuman seruput ya? Seruput mas bro. Oh iya, seruput mas bro. Yes. Yuk. Seruput mas bro. Minum aren. Seger banget. Seger banget ya, dari panas, dingin. Wah keadaan Malang hari ini kebetulan nggak mendung sama sekali, jadi terik banget siang ini sekitar jam 12:30 setengah tiga mas bro. Masih panas banget dan ini benar-benar cocok minum es nyeruput es campur ya. Kita lagi datang kita izin, waduh orangnya ramah banget, malah ngecabuyan malah ya. Tapi hati-hati loh ya kalau beli di sini, tawonnya banyak.
kan kalau gula asli. Jadi kalau ada orang jualan es terus dirubung tawon yang apa sedemikian banyak, itu menandakan kalau gulanya asli. Itu benar-benar gula asli. Dan recommended. Oh iya. Kayaknya tadi air gula ya, bukan madu ya? Air gula. Air gula. Di sini aku pakai kuah coklat. Rasanya ya kayak kuah coklat. Cuman dingin. Sama. Ini juga kuah vanila. Ya rasa kuah vanila. Tapi kok pink? Karena ada ini kena apa namanya? Dawet. Dawet pinknya. Dawet pink. Ayo kita jikan dapat tapenya. Oke mas bro. Mas bro. Kameramen. Pusat dulu, pusat cuil ya. Oh, kita mau nyoba tapenya. Eh, jangan tape, tape, tape. Kita ambil tapenya. Wah, oh, mantap. Mantap mas bro. Gila. Yes. Sikat. Ini ruput mas bro. Mantul bro. Sumpah bener mantul. Ah. Bro. Kau tekan agar-agar dua, tambah es, ditambah dengan kuahnya. Aduh, kuah coklat ini. Tambah dengan kuah coklat dan dawet pinknya. Seruput mas bro. Seruput mas bro. Seruput mas bro. Oh. Cekar. Cekar malu. Mas bro, mbak bro nih. Rumah. Pecah-pecah dah. Oh, bener-bener enak bro, sumpah. Ini gak terlalu manis, gak terlalu enak juga enak. Manis cuman yang gak terlalu bikin enak gitu. Iya, gak bikin enak. Manis-manis seger lah. Komposisinya pas. Padahal kita tadi kayaknya di sini tuh pengen dapat alpukatnya. Pengen dapat SLF? Soalnya di sini tuh yang beliaunya, kalau ngasih alpukatnya tuh banyak banget. Iya, Pak? Banyak banget. Ada alpukat, terus juga ada potongan nangka. Nah itu benar-benar enak banget, banyak banget potongannya. Ibaratnya satu porsi itu bisa dapat apa ya? Satu buah alpukat lah. Jadi buahnya penting dua potong. Kan buah alpukat temu dipotong jadi dua. Dapatnya full color. Tinggal segini bro? Wah, cepet deh. Ya. Harap capek nih? Enggak. Serubutan terakhir, yuk. Tanya kita apa serubut? Habis bro, bener habis, mantul, semeliwir mas bro. Di sini ternyata bukannya masih jam 9 ya nggak salah ya? 9 pagi lah. Tutupnya jam sampai habis bukannya. Pokok bukannya jam 9 pagi, tutupnya sampai habis dan kita datang ke sorean ya. Iya, setengah tiga. Kita datang tadi jam 2:30. Jadinya habis aku pagi. Padahal mereka itu stoknya banyak banget. Di belakang masih rame bro, sumpah bro. Jadi kalian kalau mau datang ya sekitar jam 10. Jam idealnya ya, jam 11-12. Soalnya lagi terik-teriknya matahari, makan minum es. Dan yang pasti dijamin alpukatnya masih ada. Ya pasti bro. Soalnya ini kita Sabtu, harusnya ada lah. Soalnya yang kita datang jam 2:30 tadi baru habis. Berarti antara jam 11-12 itu masih ada. Oke. Oh, bro, karek tinggal airnya aja, langsung aja kita seruput. Seruput mas bro? Apa yang seruput mas kali ini? Last seruput ya? Seruput mas bro. Asik. Tunggu. Oh iya. Oke mas bro, jadi kita langsung saja masuk ke sesi review seperti biasa. Oke. Di es selera Anda. Es selera Anda. Penilaian. Kita mulai. Yuk. Dari segi rasa, kalau dari aku, ya namanya es, pastinya seger. Ditambah varian isinya yang benar-benar banyak. Ada agar-agar, ada dawet. Dawetnya pun ada dua, hijau dan pink. Kemudian ada degan, ada apa ya istilah agar-agar. Dan disiram dengan kuahnya yang kanelop, semliwir. Semliwir karena segar. Segar banget, dan tak kasih nilai 8 lah. Oke, kalau dari segi tempat, ini tempatnya karena di outdoor dan juga rindang banget di bawah pohon.
Jadi kita dapat suasana yang seger dan juga seger-seger banget, ditambah dengan dingin dari pohonnya. Oke, 7,95. Ditambah dengan lanjut dengan pelayanan. Nah ini pelayanan ini, wah, kita masuk, kita agent, dikasih keramahan seramah-ramahnya, bener-bener ramah banget. Kita di welcome, malah diajak guyon. Kita kasih nilai 9,01, hampir sama dengan Pak Sebastian. Oke, Bung Andre. Oke, jadi untuk segi rasa, hampir sama kayak Mas Krisna. Isiannya tuh, kalau yang es campur tuh ada banyak. Ada sekitar 5 macam isian ya. Yang pertama itu ada dawet hijau, dawet pink, agar-agar, parutan kelapa muda, terus tape, dan juga susu. Susu? Susu, susu kental manis. Susu murni, susu. Susu kental manis. Itu enak banget, segar banget. Gak bikin nang, jadi nilainya 8. Terus untuk tempat, ini konsepnya outdoor, jadi kita bisa milih tempat dimanapun sesuai keinginan kita. Dan kebetulan mereka buka standnya itu di dekat pohon yang rindang. Nah, tempat yang paling ramai untuk mereka, untuk orang-orang makan di, oh, nyeruput esnya itu, mereka pilihnya di bawah pohon, pohon apa ini? Beringin lah gitu ya? Pohon apa ini? Untuk beringin, oh pohon itulah. Pokoknya di bawah pohon. Untuk tempat, 7,5. Karena outdoor. Bodoh. Jadi untuk pelayanan, orangnya ramah. Emang sedikit kewalahan karena ramenya tadi. Iya. Jadi kita ajak interaksi agak sedikit enggak ini. Enggak nyambung. Karena emang mereka lagi sibuk-sibuknya. Soalnya rame banget. Jadi untuk pelayanan 8. Iya, overall 8. Overall 8. Kalau aku dari overall 8,5. Oke. Gitu aja bisa kita cahluwe di nyeruput-nyeruput seger-seger manja. Seger-seger manja di daerah Suhat, tempatnya di S selera Anda. Selera Anda. Tempatnya ada di samping RSUB dan depannya Taman Kelinga Budaya di daerah super strategis Jakarta Malang. Ada S selera Anda yang bikin kalian lumer, bikin haus dahaganya terpenuhi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, yang paling penting adalah share kita ke teman kalian, keluarga kalian. Ya, kalau misalkan nyempetin ke Malang, jangan lupa lah lihat ke channel kita. Oke, di telo atau di subscribe, oke? Jangan lupa. Kalau bisa, tombol loncengnya juga di klik. Biar kalian tahu kalau video-video terbaru dari kita tampil. Tampil. Oke? Tayang. Oke. Kita aja episode kita di Aslara Anda. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semliwir. 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 Gak ngomong ngelak, bro.